Bagaimana kedudukan jari ketika tasyahud menepati sunnah? Hadis menunjukkan Nabi mengisyaratkan jarinya. Dan ada riwayat menunjukkan Nabi menggerak-gerakkan jarinya. Cumanya tidak ada riwayat spesifik yang menunjukkan masa bila Nabi gerakkan jari. Maka sebahagian berisytihad Nabi gerakkan jari masa menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan tidak ada dalil yang jelas dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Sama ada seorang tu mengisyaratkan dengan jarinya secara diam begitu, ataupun dia menggerak-gerakkan jarinya daripada awal sehingga akhir. Kedua-duanya itu ada nas. Tapi mengisyarat, walaupun sebahagiannya menganggap sebagai ziyadah siqah, ada yang menganggap sebagai syaz dan seumpamanya, tapi kedua-duanya itu ada dalil. Sama ada seorang nak mendiamkan ataupun menggerakkan, kedua-duanya tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia kata kita gerak masa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada qaul para ulama, tapi min hais dalil, untuk menentukan dari sudut dalil, untuk mengatakan menentukan di situlah bergerakan, tidak ada. Tapi nak kata bergerak, memang ada bergerak. Di mana? Wallahu ta'ala alam. Kerana dia sebut bergerak, boleh bergerak daripada awal sampai akhir. Ataupun dia mendiamkan juga, memadai untuk dia. Saya cadangkan, bagi yang duk bergerak ni, kalau sekiranya tempat tu semua orang faham bergerak, ada qaul para ulama yang menyebut tentang bergerak berdasarkan hadis-hadis, dia bergerak lah. Tapi kalau dalam satu masjid tu orang tak apa nak reti dia pada situ. Lepas kita bergerak dia tak sembahyang, orang bagi salam dia tak salam, dia duk tengok. Duk lali, dia mata dia pusing. Kita lebih baik pilih qaul hak diam tu jelah.